Bali. Yo penak. Kopi. Kopi. Gorengan. Gorengan. Rokok. Wayai. Wayai. Yo 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 wey. Kopi bro. Bro. Kopi bro. Monggo. Assalamualaikum guys, kembali bertemu dengan Dik Prabu di Car Vlog Dik Prabu. Masih ingat gak guys dengan mobil CR-V ini? Mobil yang kemarin kita videoin, kita vlog CR-V tahun 2008. Mobil ini sekarang terjual dalam keadaan seperti ini guys. Kita masih menunggu towing untuk menggendong mobil ini. Ini dia guys, mesinnya kita sudah siapkan. Kita tinggal menunggu truk towing aja. Mobil dan mesin akan diangkat. Nah, ini mesin besarnya guys. Mesin ini sangat penting. Jadi spare part pun tidak boleh hilang satu pun. Apalagi nomor mesin ada di sini guys, tidak boleh terpisah dengan mobil karena satu dokumen. Hoho, truk towingnya datang guys. Ini kita menunggu dari tadi guys. Ini truk towing akan menggendong CR-V-nya, akan diantar ke daerah Sumbawa, daerah Indonesia Timur. Pembelinya masih pemain mobil laka lantas juga guys. Kebetulan masih teman baik, dia yang akan membeli mobil ini. Anak-anak sudah pada siap nih guys. Kita akan mengangkat mobil CR-V digendong oleh truk towing. Jalanan ini agak sempit guys, makanya agak susah mencari haluan parkirnya. Acacok. Sorry guys, tadi ada gangguan alam gaib. Woi, mentok itu mas. Majuinlah, ulang-ulang parkirnya lagi. Beginilah guys, susahnya mobil ini panjang banget truk ini. Truk ini panjang, jalanan sempit. Haluan susah. Sopir towingnya jago banget guys, sudah mengerti situasi dan keadaan dan kondisi. Gak perlu diarahin, dia sudah pintar. Masuk, masuk. Tuh kan, sudah dibilangin sopirnya jago. Truk dalam posisi yang tepat. Yuk kita saksikan bagaimana cara menaikkan mobil CR-V ini. Karena roda depan gak ada guys. Yuk. Oh ya guys, mobil ini bukannya kita gak mampu untuk perbaikan, bukannya kita gak bisa untuk perbaikan. Hanya saja kita butuh modal cepat karena kita ingin menutup mobil yang lain. Kita ada penawaran lagi mobil dalam kondisi yang lebih ringan, kita akan tutup karena kepentingan modal. Mobil ini kita jual secepatnya. Kebetulan dibeli oleh pemain dari luar kota, dari Sumbawa. Mungkin jodoh mobil ini memang di Sumbawa. Lucu ya guys mobilnya. As roda gak ada, roda gak ada depan, yang depan gak ada. Lucu ya, kayak mainan didorong-dorong, didorong-dorong. Tapi ini semua memakai trik guys, ada triknya. Tahukah anda triknya? Adalah sebuah batang pohon kelapa.
ternyata sangat berguna untuk memindahkan mobil ini, guys. Mobil ini lumayan berat, guys. Kita satu tim harus kompak ini mengangkat dan memindahkan mobil CRV ini, guys. Ini dia, guys. Sebatang pohon kelapa sebagai pengganti roda depan. Karena kasihan nanti kalau tanpa ini knalpot bisa kena, bisa pecah. Pelan-pelan aja, Mas. Oh, udah sip tuh, sip. Di tengah-tengah kita tambahkan batang kelapa lagi, guys, supaya mobil ini aman, gak jatuh. Diangkat dulu, Mas. Diangkat, Mas. Yuk. Awas, Le, tanganmu, Le. Ya, pas, sip. Sekarang baru diambil dereknya supaya bisa ditarik pelan-pelan. Udah dikasih doping, ini harus kuat sampean semuanya. Ayo dorong, 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 dorong. Ya, hati-hati, hati-hati biar nggak rusak. Gak enak sama pembelinya soalnya. Pembelinya baik, mobilnya harus baik juga diterima. Ayo derek, derek, derek. Tali derek sudah terpasang, guys. Tinggal tarik pelan-pelan mengikuti irama batang kelapa. Pelan-pelan, bang. Lihat, guys, batang kelapanya tidak pecah. Batang ini siap menanggung beban mobil, guys. Tuh, lihat pelan-pelan mobil ini sudah akan naik, guys. Kalau kurang pas digeser aja sedikit. Diangkat, diangkat, geser, geser. Beginilah, guys, keluh kesah kita dalam berburu rupiah. Padahal batang pohon kelapanya ini sudah rapuh, guys, tapi masih kuat mengangkat beban mobil CRV ini, guys. Karena dia meringankan beban saya dalam usaha berburu rupiah. Tinggal sedikit aja, guys. Kita buat agar sejajar dengan arah truk towing. Kalau sudah sejajar, tinggal ditarik
sama juga batang kelapa nanti membantu sebagai roda depannya. Nah, digoyang, digoyang terus. Lagi sedikit, Mas. Enggak apa-apa. Geser, geser, geser mana? Angkat, yuk. Memang agak susah guys ngepasin ke arah truk mobil. Yo pelan-pelan, pelan-pelan. Bisa, 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 maju, maju aja terus. Ya, ya, maju terus. Ganjal ban, pakai ban, ban. Sudah pas guys, kita tinggal tarik aja. Ayo. Awasi aja, awasi, perhatikan. Slow, slow, santai, santai, enggak apa. Aman, aman, aman. Tarik, tarik. Ya. Yo, slow, slow, naik, naik, slow. Mobil sudah mendarat dengan baik dan terawat guys. Sekarang tinggal diikat-ikat. Mobil sudah naik guys, tinggal mesin-mesin spare partnya yang dinaikkan guys. Mobil sudah posisi yang pas guys, tinggal ngikat ban belakang supaya aman dan terkendali. Ini dia guys, batang pohon kelapanya ikut mengantar ke Sumbawa. Posisi aman guys, tidak akan terbentur ke bawah. Nah, depan situ mas. Thank you.
Ini as rodanya guys, kanan kiri. Mana? Semangatnya anak-anak ini yang buat kita semakin semangat guys. Rodarnya mas, rodanya lupa, jangan lupa mas. Berhasil. Ini dia guys rodanya. Masih velg originalnya guys. Nah ini mesin utamanya guys. Beratnya minta ampun, harus berempat ngangkatnya guys. Waktu sudah semakin larut, lampu harus dihidupkan. Kita sudah menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Dari jam 5:30 sampai 6:30. Kerjaan beres, gorengan dan kopi sudah dipersiapkan guys. Sebagai penambah doping. Ngopi, ngopi sih. Wah, yae. Kamu pena orang Bali. Yo pena. Kopi. Kopi. Gorengan. Gorengan. Rokok. Wah, yae. Yo yo yo, hey hey, kopi bro, ayo bro, bro, monggo. Towing sudah siap jalan guys, hati-hati ya Pak sopir. Selamat tinggal CRV, selamat tinggal, hati-hati. Kenalin nama gue ini Prabu, aku orang baru tapi bukan orang lu. Aku emang nggak berada tapi tak pernah nyamu, karena aku masih saya ayah dan ibu. Namamu Prabu.